Kembali bersama saya, masih di channel Sukarsi Nova. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Hari ini saya mau masak kesukaan anak saya. Ini dia, di sini ada udang. Ini saya pakai 1/2 kilo. Sudah saya buang kulitnya, saya sisakan ekornya saja. Udah saya cuci bersih ya di sini ya. Ini bumbunya di sini sangat simpel sekali. Ada daun bawang, ada bawang putih, ada 1 ruas jahe, ada cabai keriting merah, ada cabai hijau. Di sini ada baby jagung. Bumbu pendampingnya nanti bisa kita simak bersama. Selanjutnya kita potong memotong. Kita mulai dari sini dulu. Kita tambahkan 1 butir telur. Bawang putih bubuk kurang lebih 1/2 sendok teh ya. Kaldu bubuk kurang lebih 1/2 sendok teh juga. Garam kurang lebih 1/2 sendok teh juga. Ini kita aduk-aduk. Telurnya cukup pakai 1 saja. Tambahkan sedikit tepung terigu. Satu, dua. Kita coba aduk dulu ya. Ini jadinya bisa kita tambahkan lagi tepung terigunya. Kita pakai 3 sendok. Diamkan sejenak sambil kita potong-potong bumbunya sama kita panaskan minyaknya ya. Kita mulai potong jahenya. Ini 1 ruas jahe, kita potong tipis-tipis. Lalu kita potong kecil-kecil seperti dicincang. Kita pinggirkan, sisihkan bawang putih sama kita potong juga. Kita
potong halus juga. Kita pinggirkan juga bersebelahan. Ini cabai keriting saya mau potong juga. Seperti ini. Cabai hijau saya belah, buang bijinya, lalu saya potong bulat aja seperti ini. Atau menurut selera ya, seleranya kita sisihkan. Daun bawang juga saya mau potong. Potong seperti biasa saja. Ini potong memotong sudah selesai. Selanjutnya kita ini nanti saya mau potong panjang-panjang ya. Tapi nanti saja. Saya mau bikin bumbunya dulu. Di sini saya siapkan saus sambal. Kurang lebih 2 sendok. Kecap asin 1 sendok. Ada juga saus tiram. Saya pakai 2 sendok. Kita aduk terlebih dahulu supaya rata. Tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya kira-kira ya pakainya sekitar 1/2 sendok saja. Setengah sendok teh atau setengah saset. Tambahkan juga tepung maizena kurang lebih 1/2 sendok teh ya. Kita aduk, tambahkan sedikit air,
kurang lebih 2 sendokan. Yang mau pedas boleh ditambahkan lada bubuk. Nanti kita tambahkan juga kecap manis ya, kalau sudah mau matang. Ini sudah jadi bumbunya, sausnya seperti ini. Lanjut kita goreng-goreng. Kita panaskan minyak secukupnya. Buat goreng udangnya. Biarkan sampai kering. Ini sudah kering, siap untuk diangkat. Selanjutnya kita tumis jahenya. Bawang putih, cabai merah. Cabai hijau, jagung mudanya. Masukkan sausnya.
tambahkan kecap manisnya kurang lebih 1 sendok ya, tadi belum saya tambahkan. Dan bawang kita masukkan. Masukkan udangnya. Siap untuk dihidangkan. Siap untuk dihidangkan bersama nasi panas. Siap memanjakan lidah kita. Ini dia hasilnya masak saya hari ini, udang masak sederhana. Sangat simpel masaknya. Ini makanan kesukaan anak saya. Makanya saya masak seperti ini, rasanya pedas-pedas manis sedikit. Pedasnya tidak banyak, manis asin. Sangat cocok buat anak-anak untuk makan ya, supaya lahap makannya. Terima kasih buat sahabat semua. Jangan lupa like, comment, share-nya. Sukses selalu buat sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.